Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, abnai talaba, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Anak-anakku para santri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua. Pada video kali ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan tema al-hadits wal khabar wal athar wastilahatun ukhra. Hadis, khabar, athar, hadis qudsi, alhamdulillah sudah kita bahas. Untuk selanjutnya atau istilah selanjutnya kita akan membahas tentang as-sanadu wal isnadu wal matan. Kita akan bahas tentang sanad, tentang isnad dan matan. Apa itu sanad, apa itu matan, apa itu isnad? Mari kita sama-sama mempelajarinya. Yang pertama kita akan membahas tentang as-sanad. As-sanadu istilahan sanad menurut istilah adalah silsilatu rijali al-musilatu ilal matni. Silsilatu ar-rijali al-musilatu ilal matni, yang artinya rangkaian orang-orang atau rangkaian para rawi hadis yang menghantarkan menuju matan hadis. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada video pertama ketika kita membahas tentang mustalahul hadith. Apa itu definisi mustalah al-hadith? Kita sudah sempat menyinggung tentang sanad, demikian juga tentang matan. Tapi pada video kali ini kita ulang sedikit pembahasan tentang sanad. Jadi sanad ini adalah silsilatu ar-rijali, rangkaian orang-orang atau para rawi hadis. Al-musilatu, di mana rangkaian inilah yang menghantarkan. Al-musilatu yang menghantarkan ilal matni, kepada matan. Jadi seorang apabila membaca suatu hadis di dalam kitab para ulama, seperti misalnya kitab Imam Al-Bukhari, maka sebelum kita membaca matan suatu hadis, kita akan terlebih dahulu membaca sanadnya, sebagaimana yang insya Allah akan kita berikan contohnya, insya Allah. Jadi sanad sekali lagi adalah rangkaian orang-orang atau para rawi hadis yang menghantarkan menuju matan suatu hadis. Adapun matan, sebagaimana yang sudah kita pernah bahas, memiliki definisi ma yantahi ilaihi as-sanadu minal kalam. Ma yantahi ilaihi as-sanadu minal kalam, yang memiliki arti sesuatu yang menjadi atau merupakan ujung. Ma yantahi ilaihi, sesuatu yang menjadi ujung atau akhir. As-sanadu, dari sanad, minal kalam, berupa perkataan. Jadi matan adalah perkataan yang kita jumpai dan kita dapatkan setelah kita membaca nama-nama rawi secara berurutan. Adapun isnad, maka dia memiliki dua arti. Yang pertama, al-isnad muradibun lisanad. Arti yang pertama daripada isnad adalah muradib lisanad, sama. Sama artinya atau sama definisinya dengan sanad. Jadi kalau sanad itu memiliki definisi silsilatu rijal al-musilatu ilal matni, maka isnad juga berdasarkan makna yang pertama memiliki arti atau memiliki definisi silsilatu rijal al-musilah ilal matan. Adapun makna yang kedua daripada isnad adalah
azul hadithi ila qailihi musnadan, yaitu menyandarkan atau menisbatkan suatu hadith kepada yang mengucapkannya musnadan bersama sanadnya atau dilengkapi dengan sanadnya. Jadi ketika Al-Imam Al-Bukhari misalnya mau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan terlebih dahulu sanadnya sampai kepada Rasulullah. Nah, perbuatan Imam Bukhari yang menyebutkan hadis Nabi dilengkapi dengan sanadnya itu namanya isnad. Nah, proses isnad, proses penyandaran suatu hadis sampai kepada yang mengucapkannya lengkap dengan sanadnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan sama-sama melihat contohnya. Ya. Baik. Kita perhatikan di sini ada hadis innamal a'mal binniyat. Ya. Sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan bahwa sanad adalah rangkaian nama-nama rawi yang mengantarkan kepada matan suatu hadis. Sementara matan adalah ucapan yang berada di ujung daripada sanad atau ma yantahi ilaihi sanad minal kalam, sesuatu yang menjadi ujung daripada sanad berupa ucapan. Inilah dia matan. Innamal a'mal binniyat ini adalah matan yang posisinya berada di ujung setelah penyebutan sanad. Sanadnya adalah Al-Humaidi. Jadi di sini Imam Bukhari mengatakan hadatsana Al-Humaidi, kami diberitahukan oleh Al-Humaidi, yaitu gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Abdullah ibnu Az-Zubair, namanya adalah Abdullah ibnu Zubair. Kemudian gurunya ini mengatakan hadatsana Sufyan, kami diberitahukan oleh Sufyan. Kemudian Sufyan ini juga mengatakan hadatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari, kami diberitahukan oleh Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Kemudian Yahya juga mengatakan akhbarani Muhammad bin Ibrahim al-Taimi, kami diberitahukan oleh Muhammad bin Ibrahim al-Taimi. Kemudian dari sini ya, Muhammad bin Ibrahim al-Taimi ini mendengar, katanya dia mendengar Al-Qamah bin Waqqas al-Laythi. Al-Qamah bin Waqqas al-Laysi mengatakan, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal amal bin niyat. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Jadi nama-nama ini, yaitu dari Al-Humaidi, kemudian Sufyan, kemudian Yahya, kemudian Muhammad, kemudian Al-Qamah, kemudian Umar, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rangkaian nama-nama rawi inilah yang disebut dengan sanad, yaitu silsilatul rijal, rangkaian orang-orang atau nama-nama para rawi. Al-musilatu ilal matn, yang menyampaikan kita kepada matan hadis ini, yaitu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbuatan Imam Bukhari ini ketika beliau menyebutkan hadis innamal a'mal binniyat ini, ketika beliau menyebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mengucapkan ketika menyampaikan atau menyebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat dan dilengkapi dengan sanadnya ini, ya, maka perbuatan Imam Bukhari ini namanya isnad. Beliau mengisnad atau mengisnadkan hadis innamal a'mal binniyat, artinya beliau menyandarkan hadis innamal a'mal binniyat ini kepada Rasulullah SAW lengkap dengan sanadnya. Ya, baik. Selanjutnya supaya lebih jelas, ya. Jadi hadis innamal a'mal binniyat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jarak antara Imam Bukhari dengan Nabi sangat jauh, yaitu sekitar 183 tahun. Ya, artinya Imam Bukhari baru lahir setelah 183 tahun Nabi meninggal. Karena Nabi meninggal tahun 11 Hijriah, sementara Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Lalu ketika Imam Bukhari mau meriwayatkan hadis dari Nabi, beliau harus melalui perantara. Perantaranya itu adalah gurunya. Dan gurunya juga memiliki perantara, yaitu gurunya.
Nah, dan guru daripada Al-Humaidi ini juga, yaitu Sofyan, mengambil dari gurunya juga. Kemudian Yahya yang merupakan gurunya Sofyan juga mengambil atau meriwayatkan hadis ini dari gurunya, yaitu Muhammad. Kemudian Muhammad yang merupakan gurunya Yahya juga mengambil dari gurunya yang bernama Alqamah. Dan Alqamah yang menjadi gurunya Muhammad juga mengambil atau meriwayatkan hadis ini dari gurunya, yaitu Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattablah yang langsung mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rangkaian nama-nama orang-orang ini, Al-Humaidi, Sufyan, Yahya, Muhammad, Al-Qamah, Umar, sampai kepada Nabi, inilah yang disebut dengan sanad, atau bisa juga disebut isnad, ya, berdasarkan makna yang pertama daripada isnad, yaitu sama dengan sanad. Adapun ini, innamal amal binniyat yang merupakan ucapan Nabi disebut dengan matan, yang berada di ujung sini sebenarnya, setelah karena dia merupakan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan proses penyandaran Imam Bukhari akan hadis ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lengkap dengan sanadnya, inilah yang disebut dengan proses al-isnad, yaitu azwul hadis ila qailihi musnadan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan saya berharap bisa dipahami dengan baik. Apabila belum bisa dipahami dengan baik, saya berharap videonya ditonton untuk kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya sampai dipahami dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barak. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.